السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du hadiratul mukarramin wal muhtaramin tumatam para sepuh bini sepuh para kiai para habaib para asatid para kasepuan tokoh agama tokoh masyarakat wabil khusus yang sepuh kula panjenengan sami guru kula panjenengan sami Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya ingkang sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kita lan ugi para habaib para kiai ingkang mboten saged kula sebutakan setunggal-setunggalipun insyaallah mboten mengurangi hormat kaulo lan ma mahabbah kaulo Sedaya kemawon hingga gulung wajah dengan sami tonga akan mugi mugi beliau selalu binaringan sehat wal afiat para beliau muki muki tibun paringi panjang umur tibun paringi berkah keluarga nipun santri nipun lan para pendiri ipun amin Allahumma amin Allahumma amin ya Robbal Uki ingkang kula hormati pejabat pemerintah ingkang hadir teng mriki saking Bapak saking Musbida beserta Ibun barangkali ingkang rawuh Bapak Bupati atau Bapak Dandim atau Bapak Kapolres Ugi saking Musbika lan ugi Bapak Kepala Desa wonten ing desa Desa napa niki? Nggih. Telatah Kecamatan Eh? Gedong, oh Gedong, Kabupaten, Probolinggo. Setuju ke mawon, ingkang kau hormati, kau lo Konco-konco panitia dalam rangka Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ingkang sambun karoyo-royo yang sudah bersusah payah mengorbankan tenaga, waktu, bahkan mungkin hartani pun kan di pun acara malam hari ini mugi-mugi konco -mugi panitia masyarakat lingkungan dan setuju kemawon setuju amalipun pun katampi taning Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sesarengan wonten ing dalu meniko kulo sakjani mboten persiapan nopo-nopo bahkan nganggu be celana kulo namung dari aken imtisal Sama'an wa ta'atan dawuh guru gula maulana al-habib muhammad lutfi bin ali bin Hashim bin yahya kange sekedik matur jenengan panrongokna ya monggo ora ya karpe wong gulo mukur lagi tepi perintah juga sebelumnya saya minta maaf barangkali bahasane gulo, wong gula niku tiang moga pemalang bukan bahasa ngapak ngapak orang anak sing ora pada yang jalok pangampuran ya Jadi intine kulo pangkur ngeriki dalam rangka saman watwaatan atan derek dawuh beliau kira kira tak terusakan ngomong no pembuatan niki. Kulo tak lanjutkan ngomong nopo pembuatan usah. Terus kira kira sing pantak bahas apa? Eh? Ya. Kulo namung sekedik badhe menyinggung hal sing berkaitan karo maksud tujuan kulo panjenengan sami sing kebetulan pada malam hari ini bareng-bareng nganakaken -bareng kegiatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulo badhe tanglet teng panjenengan. Niki si wulan nopo mas Wulan napa? Ibu-ibu niki si wulan napa, Bu? Wulan napa? wonten niki wulan sawal yang sudah kita jalani saat niki sak sambunipun sareng-sareng lampahi ritual kegiatan nang wulan Ramadan eh estang wulan sawal kuwi isianna Maulidan. Padahal Maulidan niku Memperingati kelahirannya pun Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sing umume dilaksanakan diperingati nang bulan, nang bulan. Akan tetapi pada malam hari ini dilaksanakan di bulan Sawal, dan ternyata niki sudah jadi fenomena ingkang luar biasa. menjadi sebuah tradisi dan kebiasaan yang sudah betul-betul terjadi teng masyarakat mulu dan niku ora Kudu orang mung nang wulan mulut wulan Robbiul awal tapi bahkan berjalan sampai tanggapun ten sing kadah setahun khususipun kegiatan ingkang dipunlaksanaken wonten ing Kegiatan pun beliau, mulanya habib Muhammad Nudfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Nang kegiatan sing diasuh di bawah naungan kanzus sholawat Hu singarane muludan ora pedot sabendina Ning dituruti ya puasan dianana muludan Dikandung maksud ngopo Tujuannya ini ku ngopo kok umpamane Mu'uru apa? ramene utawa umume mulu danang bulan Robiul Awal tapi kok dilaksanakan di Pandegani Kanzu di bawah asuhan Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya kok bahkan berjalan Maulud niku hampir setahun full. Kulo namung mendetahik hikmahipun pun mawon. Kulo buatkan pada cerita dasaripun nek menawi pada cerita dasaripun den panjenengan sedaya wis biasa maca teng diba wonten teng diba niku ana satu siir sing bahasane nganakna maulid niku kul la yaum niku ana sing ngomongaken niku wajib sebab kenang apa seluruh amal kula sampean kabeh seluruh aktivitas kula sampean kabeh seluruh ibadah nyong sampean kabeh ning kuncine mboten itibaun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ning mboten dasare niku manut derek itiba melu apa sing dilakoni kanjeng nabi amal napa mawon niku mboten bakal katampi dening Allah Subhanahu wa taala contoh kula badhe tanglet teng riki kemawon sing lanang-lanang wadon tandean orang duwe ndean Barangkali kula sampean kabeh pernah ngrungu nggih. Pernah mireng bahwa wong niku jenggoten hukume sunnah napa mboten? Sunah nggih. Kula sing pantakon sunah niku jenggoten iki apa milu kanjeng nabine? Angger umpamine sunah niku jenggotene iki wedon-wedon jenggoten, misal jenggoten sampean doyan apa ora Kumisen jenggoten iki misal Ini satu contoh saja, satu contoh saja. Umpamane nyong sampean kabeh ngukur sunnahnya itu oleh dengan wujudnya jenggot, dengan tukulnya jenggot, maka orang Indonesia, khususnya rakyat bangsa Indonesia, rata-rata ora patia kebagian jenggot akeh. Paling ya hebat-hebat Pitulas, ya jenggot rongler kadang-kadang. Bukan kados wonten teng timur tengah sana kebagian rambut di jenggotnya luar biasa neng Indonesia rata-rata bahkan wonten sing orang ora tukul mukurongi jidok sebab kenapa? apa? nek niku bahwa dihukumi sunahnya bukan jenggotnya bukan bukan mengingu jenggotnya itu mengingu ngertos gak? bahasa ngerti apa sih? Eh? ya mengingu niku menginguni bukan menginguni jenggotnya itu yang sunnah tapi yang sunnah hakikatnya adalah itiba It melu maringka kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini contoh kecil saja ternyata tidak hanya niku seluruh amale yang sampeyan kabeh Sedoyo amal nyong sampean kabeh ning dalam rangkane boten itibak melu maring kanjeng Nabi yang boten angsal setempen katampi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gue mengembalikan nyong sampean kabeh yang setiap saat tantangan hidupnya luar biasa apa maning zaman saiki singarane tantangan dunia teknologi singarane sosial media pangapudane sing kathah generasi zaman sekarang niku sudah banyak disebutkan oleh handphone oleh HP tak sawang-sawang apa maning moni wong liya kula mawon rasakaken ngising sing tak gawa turu sing tak keloni tangi turu sing demek Pangapuran ini sing kata, bahkan muludan, dan maca muludan dan sing dibuka, sholawatan sing dicekel, niki lagi me, lagi merasuk, lagi me, apa? Raja lela, lagi membius bangsa generasi di zaman sekarang, oleh dunia teknologi sing pangapunten singkatrah, niki tidak mustahil, buatan mustahil akan mengurangi rasa kekuatan batin, rasa mahabbah, rasa hubungan kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hubungan kulo sampean kabe ibadah maring Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan pangapunten, pangapunten singkatah akan berimbas hoflah kelalen maring Gusti Allah, kelalen maring Kanjeng Nabi. Insya Allah dengan anane kegiatan Maulid yang tidak pernah berhenti di antara satu benyong sampean kabeh kelingan maning bahwa aqdhamul wasilah gede gedene nyong sampean kabeh wasilah maring Gusti Allah adalah nang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam siji sijine alat yang sampean kabeh mlebu maring hadrotillah ngibadah maring gusti Allah wasilah satu-satunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ngelakoni sembahyang mawon sujude takbire dan lain sebagainya wasilah kudu model melu sujudek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas mas yuk Ba, Yuyu Kinyong sampean kabeh Solat ini ku bisa sah Angger ni ngali hadis Sulu kamaro aitumu ni Bahwa solat sing bener adalah Solat sing contone Yang prakteknya Sudah dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kajian Nabi waktu jauh sahabat Bilipun kulu caranya solat Kajian Nabi jari kajian Nabi Sulu kamaro aitumu ni Kanjeng Nabi mboten ngajari cara rukuk kayak kiye, cara sujud kayak niki, cara itidal kayak begini dan lain sebagian. Mboten ngarani, mboten marahi, tapi Kanjeng Nabi namung dawuh kon sembayang delengan kayak nyong dong lagi sembayang. Nyong pantakon. Wong telatah, telatah ya? Eh? Kelatak. Kelatak. Wis kuwe pokoke lah, ayo ngangel temen. Ki wong sakmene akehe Sampul ngelaku di sholat, kulo pantakon sampean peruh, perna, peruh kajian lebih, pernah 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 sembahyang kajian nabi, 4 pernah sembahyang kajian nabi, boten terus sampean sembahyangnya model nabi, siapa? bisa 7 kiai 7 nabi, 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 lagi sembayang. berarti sing bener sing pas cara sembayange ya sembayange wong sing weruh wektu kuwe sembayange Rasulullah sallallahu alaihi wong telatah ana sing weruh sing weruh wektu kuwe sembayange kanjen Nabi sinten semerap para sahabat berarti sing sembayange weruh cara sembayange kanjen Nabi adalah para sahabat Artinya bahwa ning ndeleng hadis niki nyung sampean kabeh ngamal apa baik adalah sumbere Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari nyong sampian kabeh, Alhamdulillah, macam solawat pada bareng-bareng semangat, terutama generasi muda dengan kegiatan Maulid luar biasa. Mudah-mudahan akan selalu ada ikatan kita dengan Rasulullah Alaihi Wasallam atau hubungan kulo sampian kabeh karo aja nabi, sehingga mugi-mugi urip gesang kulo sampean kabeh beres kabeh, bahagia kabeh, selamat dunia dan akhirat, Amin Allahumma, Amin ya Robbal sing paling akhir kula aturaken tujuan di antaranipun ben nyong sampean kabeh aja ucul karo Kanjeng Nabi dan jangan ucul dengan orang-orang yang nyambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik nyambungnya niku secara damiyah ataupun secara fisik artinya Damiyah niku hubungan karo kanjeng Nabi karena darai anak dadi putune kanjeng Nabi atau hubungan dengan kanjeng Nabi lewat keilmuan ilmunya dia ngaji karo guru sing gurunya ngaji karo guru sing gurunya ngaji karo guru guru-guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki diantara antara hikmahipun mugi-mugi dengan maulid niki kita akan selalu ikhtiar bersama-sama katakan kalih Rasulullah lan akan datang tiang-tiang sing nyambung karo Rasulullah sallallahu wassalam baik nyambung secara fisik yang para habaib ahli baitul rusulillah shallallahu alaihi wasallam ataupun nyambung secara ideologi kalian para ulama para aulia para alim sebagai warosatul ambia warosatul nabi Muhammadin shallallahu alaihi wasallam termasuk wonten dalu meniko ulopan panjenengan sami persiapakan mana persiapakan otake, persiapakan atine gomir yang akan dawuh guru kulomonal habib Muhammad Nufi bin Ali bin Hashim bin Yahya Sing antengih, sing tenangih, Artinya diberi akan sing temenanan, Beliau dawuh no kemawon Disamping beliau nang awake, Anak getih, sing nyambung ajok Rasulullah. ada jarahnya Rasulullah sing anak-anak beliau tidak hanya itu beliau juga banyak keilmuan ngadai ilmu sing nyambung kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggali sing temenanan di rumah akan sing istu istu insya Allah kulo panjenengan sami di beliau sami mawon disawang kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amin Allahumma amin ya robbal Eh suratul mustaqim yunakin bang abudan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.